kabar Anda? Pasti banyak yang masih ada di kampung halaman, berkumpul bersama keluarga ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti. Saya Kak Rose, hari ini akan menambah kebahagiaan Anda karena kita akan sama-sama untuk grooming. No secret. Seperti biasa, mocek dulu yuk. Kita ada berita apa sih di luar sana yang lagi ramai, yang menjadi hangat perbincangan selain Pak Tarno ya. Pak Tarno dia juga lagi famous banget gitu gara-gara mukanya jadi apa DP-nya siapa namanya? Anderson Park. Dan tukeran. Pak Tarno ininya PP Instagramnya mukanya Anderson Park gitu ya. Memang wajahnya internasional sekali. Kita mau nelpon tadi mengundang Pak Tarno, ternyata Pak Tarnonya lagi... Aduh, lagi pergi kemana gitu ya, lagi keliling-keliling Indonesia kayaknya. Kita tunggu aja nanti datang. Tapi apa yang akan kita bahas di pojokan? Berita-berita yang hot, baik kita tahu dari dunianya atau dari dunia maya. Apa beritanya? Ini juga tadi ramai di-upload di akun gosip ya. Ada di TikToknya, Adul. Komedian Adul tunangan, nikah lagi tanda tanya gitu. Gara-garanya ada di postingan TikToknya sendiri ya. Adul punya TikTok? Wow, ini ya, ini baru diposting beberapa jam yang lalu lah gitu ya. Ini dia tulisannya happy engagement gitu kan, pamer cincin apa segala macam gitu. Ini apa perempuannya namanya siapa? Wenty. Wenty asal? Tegal. Asal Tegal begitu ya. Tapi sebenarnya Wenty itu udah posting duluan dari bulan April. Tanggal 24 April gitu, tapi Adul baru beberapa jam lalu. Ini orang jadi bingung gitu ya, soalnya kalau kita baca artikel-artikel sebelumnya, ya Adul ada istrinya sebelumnya, tapi kan gak ada kabar gimana-gimana gitu. 10 tahun kalau gak salah nih sama istri. Gitu. Jadi ini kabar ya gak apa-apa juga sih kalau dia tunangan ya, kalau istrinya juga tahu ya kan. Atau emang udah cerai atau gimana gitu ya. Ya, namanya juga gosip lah. Kita lihat komentar netizen aja nih yang seru ya. Komentar netizen soalnya gini, ada yang sampai sekarang belum dapat jodoh, aduh udah tunangan lagi aja gitu kan. Bukannya dulu udah nikah ya, udah emang kalau baca artikelnya udah. Ya, berikutnya, tapi gak tahu kabarnya. Yang dulu cerai tabang gitu. Ini nanya ke siapa gak ada yang bisa jawab. Oke lanjut berikutnya. Pertanyaan, bukannya udah nikah ya, masa cerai sih soalnya gak tahu kabare katanya gitu. Nah itu sebuah, kalau misalnya memang sudah bercerai dan kita gak tahu kabare, itu artinya bahwa kalau artis cerai itu juga belum tentu semua orang tahu gitu. Gitu ya. Yang berikutnya ada lagi, oh bukannya udah nikah sama orang Sawangan Tabanas. Ini detail banget pengetahuannya ya. Ada lagi? Gak ada ya, komentar-komentarnya sebatas itu. Tapi ada juga banyak yang begitu. Yang dia aja susah cari jodohnya, Adul cepet, set. Makanya harus laki-laki itu salah satunya adalah harus bertanggung jawab dan humoris. Ya, oke. Okay. Baik. Nah, bintang tamu kita yang berikutnya, ini ada dua artis senior gitu ya yang akan membagikan kenangannya tentang sahabat mereka, mendiang Mieke Wijaya yang meninggal dunia pada 3 Mei lalu. Seperti apa kisah mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. 3 Mei 2022, artis senior Mieke Wijaya meninggal dunia di usia 82 tahun karena sakit diabetes dan kanker. Perempuan berdarah Belanda ini memulai debut aktingnya dalam film berjudul Gagal tahun 1954 dan pernah memerankan karakter Bu Broto dalam serial Lost Man bersama Ida Lehman. Ida Lehman, artis berusia 66 tahun ini mengaku ingin bertemu dan memeluk mendiang Mieke Wijaya sejak 2 bulan lalu. Perempuan yang juga berprofesi sebagai desainer ini rutin menyanggul Mieke Wijaya saat ada proyek bersama. Mendiang Mieke juga pernah bermain film berjudul Malam Jahanam tahun 1971 bersama Rina Hasyim, artis berusia 75 tahun yang kerap memerankan karakter antagonis. Keduanya tergabung dalam Golden Girl bersama Koni Suteja, Ida Kusuma, dan Nani Wijaya. Seperti apa kenangan Ida Lehman dan Rina Hasyim terhadap mendiang Mieke Wijaya? Dan bagaimana Rina Hasyim menghadapi kehilangan sang suami di tahun 2020? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya kita sudah bersama dengan Ibu Rina Hasyim dan juga Ibu Ida Lehman. Aku manggilnya Ibu atau enggak ah. Kak? Enggak ah. Apa dong? Bunda aja. Oh Bunda, baik Bunda. Bunda. Uni Ida Lehman. Bunda dan Uni Ida Lehman. Baiklah. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan turut berduka ya. Baru saja kehilangan sahabat, iya, terdekat, artis yang juga sama-sama merintis karir puluhan tahun. Iya, gitu ya. Dia di atas kita lagi. Iya, lebih 10 tahun ya. 10 tahun. Saya. Mendiang Mieke Wijaya. Kita lihat dulu ini sebuah video untuk mengenang mendiang Mieke Wijaya. Berikutnya.
Aku harap kau bahagia dengannya. Pur, minggu depan mau ada tamu dari Jepang 10 orang. Tapi minta disediakan masakan Jepang, sanggup nggak kamu? Tante! Ya, Ma? Lihat nih, Mama dapat oleh-oleh jam tangan merek terkenal dari teman Mama. Lihat nih. Mama pakai aja, pasti cantik deh. Mama masih suka pakai ini kok. Ini kan hadiah dari kamu. Jadi Mama belum mau tuker-tuker jam tangan yang lain. Selamat jalan. Dan Uni tahu kabar meninggalnya mendiang itu kapan? Tahunya dari mana? Kalau saya tahunya dari Tony Suteja kirim di grup, ada grup senior kita. Gitu. Saya juga kaget karena saya lagi nggak di rumah kan. Tapi besoknya katanya dikebumikan ya. Sama. Sama itu juga dengarnya dari grup seniornya. Senior. Dekat itu malam, dengarnya sudah jam 11 malam. Kaget banget. Rasanya nggak percaya gitu ya. Karena sebelumnya sempat kepingin ketemu katanya. Iya, Ida dua bulan, bulan Maret. Dan lagi nginep di rumah saudara Ida di seberang komplek Mbak Miko. Jujur aja Ida udah sampai di rumah. Cuma belum boleh ketemu karena Mbak Miko belum pernah vaksin. Karena sakit diabetesnya ya, itu. Karena diabetes jadi dia belum pernah vaksin. Anaknya bilang nunggu agak kuat dikit. Karena lagi, dia senang lagi lemah sekali. Dia berani. Itu udah kepengen banget sampai kita apa pakai video call ya, sampai akhirnya dia ketawa. Cuma waktu itu masih kurus sekali Mbak Miko, makanya kaget banget ketemu-ketemu kok udah seger, malah mayatnya tuh cantik gitu loh. Terus jenazahnya bersih, cantik, tersenyum katanya gitu. Seperti tersenyum. Pokoknya kayak tidur aja gitu, gak kelihatan bahwa lagi pucat. Dan kita kira gak pernah tahu dia sakit sampai gitu ya. Gak pernah tahu? Enggak. Artinya gak pernah ngerti sekali dan bahwa dia terakhir syuting sama saya tahun berapa itu ya. Ini yang paling lama dia nih kan di TVRI dulu ya. The Lost Man ya waktu itu. Lost Man. Kan kita masih ketemu. Iya. Sebelum pandemi kita ketemu ulang tahun. Dibikin surprise sama anaknya, dia. Bikin surprise party buat mamanya. Iya, ini ada fotonya nih tahun 2019 ya. Persis sebelum pandemi. Itu alhamdulillah nemu itu suami Ida punya stok di HP-nya, minta bagi dong Pak. Itu modal itu seneng banget dan nemu itu karena kamera dia seneng hilang. Banget dia kan kita hilang. Datang dia nggak nah ini nih dia dapetin dari suami ini seneng banget rasanya. Ini waktu itu Mbak Mika nggak tahu bahwa dia ulang tahun dan dia akan didatangin oleh teman-teman lamanya. Dia itu seneng banget, katanya seneng banget. Jadi terakhir ketemu apa yang diingat pada saat terakhir pertemuan pertama kali siapa Idanya apa dianya Uni. Dia waktu ngeliat dia seneng banget, cuma Mbak Mika di sini kan asli bule banget. Karena dia nggak di make up. Mbak Mika kalau tampil biasa kan make up full. Di sini nggak. Terus dia gini, dia tuh agak miring-miring gini. Terus dia ketawa-ketawa terus bilang gini, siapa ya? Sepertinya Ida ya gitu. Terus iya ibu, iya. Terus sekarang ingat terus dia sedih nih. Iya dia inget, masih ingat Ida. Masih ingat banget dan apa namanya Mbak Mika di situ benar-benar bule karena dia nggak pakai eyeshadow, nggak pakai apa semua, nggak pakai apa benar-benar bule apa ya, tapi ibunya kelihatan iya, tapi katanya memang waktu itu dia mau pulang dari rumah sakit, dia minta pulang ke lebaran sama anak-anak cucunya dengan itu ngomongnya kayaknya dia mandiam, dia memerahasiakan penyakitnya sebenarnya. Iya sebenarnya jadi nggak ada yang tahu, teman-teman tuh nggak ada yang tahu, dirawat 45 hari itu nggak ada anaknya pun tahu belakangan tahu dia berbelakangan dia sakit. Saya juga kaget sakit apa, saya tanya sama Cekoni, Cekoni bilang, Cekoni Steja, dia ini Rin, ada gula dan cancer, aduh kok kita gak tahu. Kenapa waktu sakit itu gak dikasih kabar-kabar, kita datang lihat ke apa, gak tahu. Emang dia apa, dia, malah dia minta katanya sama dokter kalau biasa ada anak-anak gak usah dikasih tahu. Iya. Karena mau dikasih tahu juga mau ngapain, dan gitu. Dia tuh tabah kok. Tabah ya. Dan anaknya memang sabar ya. Sabar. Dalam berteman juga dia sabar ibu banget. Ibu Broto, ibu
Keimbangan Mika itu luar biasa. Luar biasa. Uni Ida ini manggilnya ibu ya, karena waktu itu perannya di sinetron Lost Man adalah sebagai anak pertamanya ya. Padahal bukan jauh banget ya, ibunya kayak gitu, bule, anaknya kayak gitu. Dan betul kayak katanya yang nyanggul-nyanggul kondenya itu Uni Ida. Ya karena gini, dulu gini ceritanya, di TVRI itu gak ada yang bisa make-upin, menyanggulin. Yang betul-betul yang diinginkan. Kebetulan mereka biasanya cuma Jawa trepes gitu lah. Jawa trepes kan. Iya trepes. Terus, gitu aja gak pakai sasakan. Jadi kan orang Minang. Jadi kepengennya itu orang Minang kan sanggulnya agak tinggi. Di sini trepes. Nah sementara Jawa itu ininya tinggi. Ini trepes. Nah Ida mau coba kawinkan Minang sama Jawa. Ida tuh ciptain lah bajunya, jemputan, lurik, udah ciptain lah sanggulnya itu ala Ida Lemon. Tapi di sini karena bikin The Lost Man, otomatis jadinya Jawa. Jadi orang taunya gini, sanggul Jawa, padahal sanggul Ida Lemon Padang campur Jawa. Kombinasinya ini tinggi, ini juga tinggi. Ini tinggi tapi ini angkat. Jadi ini Jawa, ini Padang. Tapi pas banget dengan. Udah gitu. Ida ini kan karena memang bikin baju desainer ya, jadi ibu kan waktu baru jadi ibu Broto kan masih istri pejabat baru pensiun buat suaminya. Dia baju keren-keren, kebaya brokat-brokat. Sementara Ida pengen menciptakan bahwa ini karena Jogja, sederhana, karena kita sering syuting di Jogja dulu kan lumut-lumut tenun, lumut-lumut lurik, jemputan bu, nggak pengaruh ibu. Bu pakai tenun, pakai lurik, pakai jemputan. Tapi tetap cantik semua. Lama-lama jadi bagus. Kita punya ciri khas baju, ciri khasnya lurik sama jemputan. Kalau sama Bunda Rina ini kan main filmnya dulu pertama, tahun berapa? 70 80-an tuh? Enggak, ada tahun Malam Jahanam bukan? Betul? Iya, Malam Jahanam. Masih ingat pertama kali bertemu beradu acting dengan... Dia kebetulan di situ memang perannya kan dia lebih ini kan, perannya, bukan peran, dia peran utamanya lah di Malam Jahanam. Tapi memang orangnya, ya namanya juga... Kita saling menghormati karena dia kan jauh lebih ini dari lebih saya, senior. Lebih senior. Dan orangnya memang keibuan, sabar. Terus nanti kalau misalnya mau dialog, Rin jangan nanti, jangan dialognya di improvisasi ya. Nah, dia gak mau yang gitu, dia jangan apa yang dia sesuai dengan skrip. Dengan skrip, itu maunya dia begitu. Jadi saya udah ngerti. Ada pemain sekarang juga begitu, saya bilang kamu sama dengan Mika Wijaya. Tapi saya gituin. Dia orangnya memang keibuan, sabar banget. Dan tidak berubah tuh sampai riang. Bukan gembira. Senang, senyum. Dia senang. Pokoknya senang. Hatinya selalu gembira. Tapi aku salut ya, ini... Ibu-ibu ini berkarir 50 tahun lebih di dunia. Saya dari tahun 67. Ida dari tahun kapan mulainya dia main film? Tahun 78. 78 kan? Ya hampir 50 saya tahun. 67. Lebih. Enggak, karena Ida keluar dari Interstudio, Ida kan ikut acting course. Acting course, ya. Dia ada acting course. Kalau ini dulu kan model juga, ngeband juga ya. Main, kok tahu sih main bass ya kan? Aduh kita tarik, coba kalau ada bass kita pengen nyoba ya. Bassnya bukan bass begini. Bass apa dong? Betul. Oh bass, dam. Pertama belajar, melupuh semuanya. Keren. Coba kita lihat kompilasi actingnya Bunda dan juga Uni Ida. Berikut ini, kita lihat. Masa cuma dapat 80 ribu kok mesti jadi begitu? Karena paha saya terbuka ya? Bukan. Kamu tidak senang saya kerja sama Cina ya? Bukan. Mereka tidak salah apa-apa. Mereka memang maunya cari duit dengan cara itu. Aku jadi suka sama ibu. Kalau suka, kenapa diguyur pakai air? Mau diguyurnya tuh pakai berlian. Emangnya ini ibu tanaman, pakai diguyur air biar subur gitu. Saya juga pingin kok Bu, Mbak Pur itu cepat dapat jodoh. Maka itu saya selalu perhatikan siapa-siapa tamu Lost Man ini yang menaruh perhatian pada Mbak Pur. Seperti anu loh Bu, Pak Mulyadi yang dari Blitar itu loh. Salah nyoplek. Itu salah nyoplek, itu Dewi Yul. Ya, itu Mbak. Mbak Purnya disebut-sebut aja namanya. Tapi ini kan belasan tahun ya dulu main film ya pertama kali. Pertama kali 17, 18. Enggak, 20. Oh, 20. 21, 22 deh. Masih ingat honornya dulu berapa?
Aduh, beli malu. Apa? Beli apa? Ingat enggak? Jadi apa tuh? Honornya aku ingat benar tuh 5.000 deh. 5.000, tapi zaman dulu udah bisa. Tapi sebelum saya main, saya pernah kerja kantor di travel dulu, ceritanya di Blok M zaman itu. Oh gitu. Saya ditawarin orang main terus sutradaranya Turino Junaidi dari Sarinande Film, baru kedua sama Wim Umbo dan Munga-Munga Bergurau. Film ketiga di situ film saya booming Si Pitung. Oh, Si Pitung itu, booming. Dari situ mulai main terus juga dibayar 150 ribu. Oh, dari 5.000 150 ribu. Ini termasuk yang Big Five gitu. Oh, yang Big Five itu lain. Oh, lain lagi. Ya, itu dia Big Five. Dan dapat Piala Citra ya untuk. Iya, saya udah pernah Piala Citra. Terus kemudian piala apa sih istilahnya tuh ada tiga lah. Satunya, Vidya. Bukan, semuanya Citra, Piala Citra, terus saya main di supporting actress dapat, kanker payudara, kemudian dapat di untuk Asia Pasifik. Dan sampai sekarang loh Bunda ini masih main sinetron ya kan? Masih dipakai orang. Alhamdulillah masih main film kemana-mana. Gak ada pandemi, gak ada istilah pandemi kayaknya. Ini kalau lihat foto-foto zaman dulu nih waktu jadi model, di cover di... Karena kemarin... Kita suka malu liatnya. Masa sih kenapa malu? Kenapa malu? Kenapa malu Bunda? Ya, karena keren loh. Karena kecantikan. Oh. Sekarang nenek-nenek. Astaga, bener deh. Nah, kalau Unida juga ada nih foto-fotonya zaman dulu. Coba kita... ini dia. Lihat tuh. Ini dengan... Bagus loh. Rapi banget loh Konde, iya, itu nyasak Konde sendiri. Tapi memang banyak orang gak percaya. Kalau orang gak percaya udah buktikan. Udah buktikan. Sampai gini dia di kantor suami, dia mau kasih apa ya. Dia coba. Terus ibu-ibu kasihan kan. Karena kalau mau pesta kawin besok, malam sanggul ke salon terus tidur gini kan kesian. Oh iya. Terus dia bilang gini, maaf ya kalau kita sama suami itu gimana. Ya keramas terus pakai hair dryer keringin. Kering. Langsung diajarin caranya gini. Oh bisa. Dijepit. Terus sasak, ini diikat. Dia sasak ini akhirnya bikin rapin ya. Lama-lama mereka bisa pintar. Habis kalau mau jadi ini ahli menyasak yang tahan badai ya. Berapa hari tahannya? 3 hari 3 malam. Gini, dulu waktu zaman Lost Man kan kalau kita show diajak zaman dulu kan ada Pak Harmo, Pak Harmo kok ngajak kita kampanye di luar di mana-mana Jawa keliling. Kebayang enggak kalau enggak punya salon? Oh. Ya. Mbak Mika gampang kan kamar sebelah sama suami. Pur ibu sanggul ibu duluan nyanggul disanggulin baru nyanggul sendiri gitu. Jadi hebat. Kita dulu Dewi Yul ya kerjaan Ida nyanggul Dewi nyanggul Mbak Mika nyanggul bintang tamunya. Bintang tamu kan selalu ada. Ini jadi pemeran utama sekaligus yang bikin Konde ya luar biasa. Enggak ada honor dari TV tapi bahagia aja bahwa sanggul made in Ida Lehman. Akhirnya kalau Ida kan buka salon di Bend Hill, Bendungan Hill atas kan dulu ada dulu. Ya orang kalau nyanggul kayak Bu Brotong dong kayak Mbak. Oh ya modalnya bisa pilih ya. Kalau sekarang juga padahal lebih sama aja. Lebih eksisnya juga sama sebagai perancang busana muslim. Ya, kalau busana muslim itu memang sekolahnya. Oh sekolahnya memang. Oh, sekolahnya SKKA jurusan busana. Akhirnya ilmu yang diamalkan, ilmu yang pelajari kan mesti diamalkan. Iya betul sekali. Oke sekarang kita mau tunjukin foto ya. Foto yang berikutnya ini foto. Oh ini salah satu Ibu Hebring Kalau Suteja. Ini masih suka ngumpul-ngumpul gitu gak sih? Saya sama dia sering nelfon-nelfon. Teleponan. Sejak, ini kan apalagi sejak pandemi udah kan. Dia gak boleh keluar dari anaknya. Dari anaknya gak boleh. Sampai main sinetron juga gak boleh. Oh gitu. Jadi yang paling rock and roll saya Bunda. Rock and roll. Walaupun anak saya udah larang. Rock and roll juga tetap saya. Kemana-mana ya. Sampai saya pernah di mana di Sentul 2 bulan kita gak boleh keluar, syutingnya di sana terus tuh. Di Sentul dalam lagi 30 kilo masuk ke dalam. Astaga, pasti kuat. Iya. Rahasianya apa sih? Nah ini dia susah nih. Apa tuh? Kalau honornya bagus, bagus. Oh, jadi tergantung hitungan honor. Semangat ya. Yang berikutnya coba kita lihat. Ini apa kabarnya? Kalau ini juga gak boleh keluar-keluar juga. Sekarang dia gak main juga, dia tuh agak sedikit ini, kasihan juga. Kalau menurut anaknya begitu. Mama itu ibu dipanggil ibu-ibu itu udah karena kecil kata nanti dia datang kita dia nggak tahu kata anaknya. Okay. Dia tinggal sekarang sama anaknya sama di anaknya. Mana itu BSD ya? BSD. Bukan dia dulu dia kan Sentul dulu. Dulu Sentul. Yang berikut ada lagi mau ditunjukkan? Ini sudah almarhumah Ida Kusuma. Itu lagi syuting katanya meninggal. Iya, ini lagi syuting dia meninggal. Di lokasi. Di lokasi. Yang berikut ada lagi foto yang mau ditunjukkan? Foto berikut
Ini udah tadi dibahas. Ini saya. Udah. Itu tiga. Udah aku iya. Sama. Iya. Satu lagi fotonya. Nah, ini Rina Hasyim dan suami sudah enggak ada, kasihan suami saya. Bayangnya. Dua tahun di awal pandemi. Dua, tahun 2020 pas pas tahun baru malam jam 4 subuh. Ini kan kita melihat ini salah satu kisah cinta yang hanya dipisahkan oleh maut gitu. Ya, sementara hidup di dunia hiburan yang ya kalau zaman sekarang kayaknya baru berapa bulan, baru berapa tahun. Ini udah sakit ini. Ini waktu ini foto ini sudah sakit. Udah kurus ya. Apa sih rahasianya Bunda membangun rumah tangga bisa langgeng begitu? Dengan kesibukan, kesibukan. Suami saya terlalu baik jadi orang. Gitu. Jadi sayanya enggak benar nih, kurang ajar. Masa begitu? Suami saya itu terlalu baik, enggak pernah marah-marah, enggak pernah apa. Yang marah-marah saya. Itu, kenapa dia yang pergi. Itu, ya kan? Ya. Dia baik sekali nih. Saya mau main film dari tahun berapa, tapi saya izin juga. Kalau waktu dulu dia enggak kasih saya izin main, ya saya enggak main. Tapi dia bilang, silakan itu talenta, katanya dari Tuhan. Ya udah, tapi jalankan dengan benar. Jadi ridho. Tidak ada macam-macam. Keikhlasan suami. Ridho dia betul. Mendukung karir istri. Dia mendukung istri sekali. Karena dia kan juga orang siniman dari TVRI kan dulu. Pernah ada godaan-godaan gitu gak sih? Kalau godaan sih banyak-banyak aja. Okay, tapi kita bagaimana soalnya. Kita bisa. Kita bahas. Kita mau tanya banyak-banyak tips setelah yang berikut ini. Jangan kemana, tetap di Rumpi.